Ja, heel goed. Heel blij. Het was natuurlijk altijd een droom voor mij. Dus ja, ik ben heel blij. That I didn't like track the ball, but I like looked to Bedoya. Play like 2 or 3 or even 4 games in a row. And yeah, to receive this trophy is just... Je neemt die vrije trap. Ramai op de lat. Profil Damian van der Vaart yang merupakan anak legenda Belanda dan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Damian van der Vaart baru saja mendapatkan sorotan setelah resmi berseragam Ajax Amsterdam. Bergabungnya Damian van der Vaart ke Ajax Amsterdam jelas karena dirinya ingin mengikuti jejak ayahnya bernama Rafael van der Vaart. Sang ayah merupakan mantan pemain Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda. Ketika bermain untuk De Jorden, Rafael van der Vaart tampil sebanyak 156 laga dengan mengemas 61 gol plus 28 assist selama 5 tahun. Berbicara soal Damian van der Vaart, ia merupakan pemain kelahiran Belanda pada 28 Mei 2006 silam. Ia merupakan putra Rafael van der Vaart yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Real Madrid dan Tottenham Hotspur. Damian van der Vaart memiliki seorang ibu bernama Sylvie Meis. Setelah ditelusuri, sang ibu ternyata memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang merupakan seorang Belanda Indonesia. Sylvie Meis menikah dengan Rafael van der Vaart pada 10 Juni 2005 silam dan melahirkan Damian Rafael van der Vaart setahun kemudian. Meis sendiri merupakan seorang model dan selebriti di Jerman. Meski lahir dari orang tua yang terkenal, akan tetapi Damian van der Vaart ingin mengikuti jejak sang ayah. Ia menimba ilmu di SC Victoria Hamburg Youth pada 2019. Setelah 1 tahun, ia pindah ke klub asal Denmark, SC Youth pada 27 Juli 2020. Di situ dirinya beberapa kali diturunkan di kompetisi bergengsi. Damian van der Vaart sempat dimainkan oleh SC Youth di Reserve Liga N atau kompetisi untuk tim cadangan di Denmark. Ia juga bermain di kompetisi Liga Denmark U19. Untuk posisi bermain, Damian van der Vaart mengikuti jejak ayahnya yang sering beroperasi sebagai gelandang tengah, CM, atau gelandang serang, AM. Ajax telah mendatangkan Damian van der Vaart. Sang gelandang sudah menyetujui kontrak 1 tahun hingga 30 Juni 2024, tulis Ajax dalam situs resmi mereka. Pemain kelahiran 28 Mei 2006 ditransfer dari klub Denmark, Esbjerg FB, di mana ia sudah bermain sejak 2020. Di Ajax ia akan bermain untuk tim U18, imbuhnya. Sementara itu, Damian van der Vaart sempat dirumorkan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda-tanda dirinya bakal dinaturalisasi. Arya Sinulinga jawab Hasani Abdul Ghani soal naturalisasi Martin Paes untuk Timnas Indonesia, kasusnya beda dengan Jordi Amat. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menjawab pendapat anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Hasani Abdul Ghani, terkait naturalisasi Martin Paes untuk Timnas Indonesia. Arya mengatakan kasus Martin Paes tidak sama dengan Jordi Amat ketika perpindahan federasinya dari Spanyol ke Indonesia disetujui FIFA pada November 2022. Terima kasih kepada Pak Hasani yang sudah memberikan masukan untuk masalah Martin Paes, ujar Arya dalam keterangan suara yang dibagikan ke sejumlah wartawan, Senin, 12 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tapi, yang pasti, permasalahan Martin Paes ini berbeda dengan Jordi Amat, tutur pria yang juga menjabat sebagai staf khusus 3 Menteri BUMN RI, Erick Thohir, tersebut. Respons Arya Sinulinga. Mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hasani, sudah kami kulik. Tapi kan, ada proses lebih lanjut yang mesti kami lakukan, imbuh Arya yang menjadi anggota Exco PSSI sejak Februari tahun lalu ini.
Arya yakin Hasani dapat mempercayai tim legal PSSI, yang diisi oleh utusan-utusan ketua PSSI, Erick Thohir, dalam mengurus naturalisasi dan peralihan asosiasi Martin Paes. Saya rasa Pak Hasani ini percaya, apalagi saat ini tim legal PSSI diperkuat oleh timnya Pak Ketua PSSI. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin, jelas Arya. Jadi, yang utama, bagaimana Martin Paes bisa dinaturalisasi lebih dulu. Setelah itu, tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu proses di FIFA, ucap Arya. Tanpa proses naturalisasi lebih dulu, kami tidak bisa melangkah jauh dengan FIFA ataupun dengan tahapan-tahapan lainnya. Yang pasti, kan tahu bahwa kami tidak pernah suka berjanji. Pak Ketua PSSI itu tidak suka janji-janji, imbuh Arya, yang juga menduduki kursi sebagai komisaris PT Telkom Indonesia itu. Untuk saat ini, Arya ingin lebih dulu menuntaskan naturalisasi Martin Paes sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dia juga meminta Hasani untuk fokus di ranah Komdis PSSI. Kalau bisa, ya bisa. Kalau masih berjuang, ya berjuang. Saat ini, kami sedang berjuang. Kami tidak mau kasih janji-janji yang tidak pasti di saat kami berjuang, ucap Arya. Pak Hasani, terima kasih. Fokus saja dulu di Komdis PSSI. Biarkanlah kami menangani hal ini di PSSI, imbuh pria berusia 52 tahun tersebut. Isu pemain titip di sepak bola Indonesia bukan hal baru lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka cerita bahwa sempat ada upaya untuk menitipkan pemain di skuad Garuda. Shin Tae-yong bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia mulai awal 2020 lalu. Sejak saat itu, pelatih asal Korea Selatan itu melakukan kebijakan yang cukup menarik yakni, potong generasi, dalam pemilihan pemain. Banyak pemain muda dapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia pada level senior. Tidak banyak pemain senior yang rutin dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Satu nama senior yang rutin dipanggil adalah Fakhrudin Arianto. Di balik kebijakan potong generasi itu, tidak jarang ada pemain-pemain yang pemanggilannya ke Timnas Indonesia diragukan. Lantas, benarkah ada pemain titipan di Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong? Pemain titipan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong skuad Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga babak 16 besar Piala Asia 2023 versus Australia, Minggu, 28 Januari 2024. C. AP Foto, Aijaz Rahi. Soal pemain titipan di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui ada upaya untuk melakukannya itu. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyebut siapa yang coba menitipkan pemain. Akan tetapi, dia menolak upaya tersebut. Ada yang menitipkan pemain. Tetapi, tidak pernah saya tanggapi, satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Tempo. Selama melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga dikenal punya kebijakan tegas dalam hal disiplin. Pelatih 53 tahun itu pernah mencoret beberapa pemain karena alasan melanggar aturan disiplin di Timnas Indonesia. Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Belanda U21, begini celahnya. Martin Paes disebutkan masih bisa membela Timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika telah berusia 21 tahun. Martin Paes, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, tengah menjalani naturalisasi yang diajukan oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia kemungkinan akan berjalan lancar, tetapi tidak secara legal FIFA ketika PSSI memohon peralihan federasi dari Belanda. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terganjal pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ke-3. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Sebelumnya, Martin Paes pernah dua kali memperkuat Timnas Belanda U-19, dua kali di Timnas Belanda U-20, dan enam kali untuk Belanda U-21.
Penampilan terakhir Martin Paes di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peluang masih ada ketika itu, Martin Paes yang lahir pada 14 Mei 1998, telah berumur 22 tahun. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang pernah mengurus proses naturalisasi, Hasani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Martin Paes masih berpeluang bermain untuk Timnas Indonesia. Bagaimana caranya? Hasani mengatakan bahwa ada ayat lain dalam Pasal 9 Statuta FIFA 2022 yang dapat membantu Martin Paes. Ada ayat lain dalam Pasal 9 yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal duit kewarganegaraan. Oleh karenanya, menurut saya, Martin Paes masih mempunyai kesempatan jika tim legal PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 Statuta FIFA tersebut. Good luck, jelas Hasani.